Halo Gas, kembali lagi channel kita Gas. Ini kita ada pasien. Ini penyakitnya ini masih dengan LCD ya Gas. Kita coba hidupkan Gas. Nah, ini dia Gas, bisa dilihat ya. LCD-nya sudah remuk bagian dalamnya ini. Ini HP Vivo Y69 ya Gas ya. Jadi langsung eksekusi aja Gas. Oh ya, di sini Vivo Y69 ini menggunakan baut seperti iPhone 5. Jadi kita menggunakan obeng ini. Ya ini. Obeng untuk membuka baut ini sebelum kita membuka LCD. Jadi langsung eksekusi ya Gas ya. Ini videonya saya potong aja Gas proses membuka tutup belakangnya ini. Nanti kalau proses pasang LCD-nya saya lanjutkan lagi Gas. Oke Gas, ini sudah kita buka Gas. Jadi tampilan di dalam untuk Vivo Y69 seperti ini ya Gas ya. Nah, dan ini LCD yang baru sudah siap. Nanti kita eksekusi untuk ganti LCD yang sudah rusak. Seperti biasa untuk membuka LCD kita masih menggunakan ini ya Gas, bekas kartu dan lem. Di sini kita menggunakan T7000. Oke Gas, lanjut Gas. Untuk fleksibel LCD-nya Gas, ini ada dua, satu di bagian bawah, satu di bagian atas. Jadi untuk membongkar mesinnya kita perlu membongkar baut yang atas ini, baut cover yang atas ini sama yang di bawah sini perlu kita bongkar ya. Kalau baterainya kayaknya nggak perlu dibongkar, beda dengan HP Xiaomi. Biasanya kami kan ada LCD-nya ada yang lewat di bagian bawah. Kalau HP Vivo Y65 ini kayaknya nggak ada, soalnya ya fleksibelnya di atas sama di bawah, jadi baterainya nggak perlu kita bongkar Gas. Jadi langsung aja kita buka menggunakan obeng biasa Gas. Ya, ini dia obengnya Gas. Jadi videonya saya potong lagi ya Gas ya. Untuk membuka ini saya kira sudah paham lah ya cara membuka baut-baut yang ini. Ya, ini dia Gas. Ini sudah kita copot bautnya. Dan ini dia kabel LCD yang bagian kabel touchscreen-nya ini. Ini touchscreen-nya kita lepas bagian atas ini. Nah, ini kabel touchscreen-nya. Terus sekarang tinggal yang bagian bawah ya. Ya, Gas, ini bagian bawah bautnya sudah kita copot semua. Tampilannya seperti ini. Nah, ini dia kabel LCD-nya di sini nih, Gas. Ini kita copot seperti ini, Gas. Bagian atas ini. Ini baterainya. Ini, Gas. Sudah kita copot baterainya, sudah kita copot. Tapi kita nggak perlu bongkar dari tulang ini ya, dari framenya ini. Jadi ini LCD, ini touchscreennya Gas. Oke Gas, lanjut kita buka LCD-nya Gas ya. Menggunakan ini, perlahan lewat pinggir sini nanti. Baru kalau sudah buka semua nanti kita pasang LCD yang baru Gas.
Perlahan gas, dikit lagi gas. Perlahan gas, dikit lagi gas. Sudah guys, kita terbuka, tinggal sedikit lagi ya. Yuk. Ini sudah LCD-nya yang lama sudah kita copot. Sekarang kita tinggal tes LCD yang baru ya guys ya. Oke guys, ini LCD yang barunya sudah kita pasang, namun belum kita lem ya guys ya, karena kita mau ngetesnya dulu apakah berfungsi atau enggak. Jadi ini kita pasang. Yep, sudah. Tinggal kita pasang mesinnya. Mesin sama tombolnya nanti kita pasang kembali, kita tes nanti LCD-nya bagus apa enggak. Oke guys, kita coba hidupkan gas ya. Ya, bisa dilihat gas. Alhamdulillah gas, dia hidup. Sudah ada tulisannya, Vivo. Namun kita nunggu apakah dia bisa disentuh, diraba-raba sedikit, apakah bisa atau enggak. Jadi kita harus menunggu gas. Kalau sudah positif oke, sudah bisa, nanti kita tinggal lem di pinggir-pinggirnya ini biar dia nempel seperti semula lagi guys. Ya, waduh, pakai pola dia guys. Nggak tahu kita guys, kita nggak tahu ini yang punya guys. Kita coba di sini aja guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke guys, bagus, tombolnya bagus, kelihatan ya guys ya, kelihatan ya guys ya. Nggak bisa guys, dan dia pakai pola nih guys. Ya, bisa dilihat guys, ini sudah kita kasih lem yang hitam-hitam ini. Pinggir ini khusus kita kasih lem T7000. Lalu kita tinggal pasang kembali bagian LCD-nya guys ya. Lalu kita kasih karet biar dia nempel. Untuk menunggu dia nempel ini, kita kasih karet atas sama bawah.
9 namuran ya ini ya bang. Apa? F9 kurang tahu juga pasarnya. 9 tuh lagi pasarannya ini segennya. Segen ya? Iya. Yang kawan lu tidak akan kujual lancur gitu. Cepet nih yang turun HP. Iya. Ini keluar yang baru tuh langsung orang banyak juga tuh enggak? Orang aku Oppo A1K tuh nah orang pakai gini banyak. A1K? Iya orang Tigo tuh kan. Orang Tigo harga cuma berapa nih 19.